Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang kenapa efek suara TikTok tidak bisa dipakai ya teman-teman. Nah, biasanya masalah yang sering terjadi, kenapa efek suara di TikTok tidak bisa dipakai itu jaringan internetnya ya teman-teman. Nah, di sini jadi lola. Jadi pastikan terlebih dahulu jaringan internet lancar. Bisa WiFi, bisa paket data. Itu kita coba cek terlebih dahulu jaringannya bagaimana. Kalau sudah semua dicek tetap tidak bisa dipakai, coba teman-teman keluar aplikasi TikTok, lalu teman-teman update aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Nah, ini diupdate, biasanya ada updatean. Coba diupdate. Kita coba update aplikasi TikToknya biar nanti bisa pakai efek suara di TikTok. Kalau tetap tidak bisa, kita coba cara yang terakhir. Kita muat ulang. Kita tahan, lalu kita klik muat ulang seperti ini. Kenapa harus muat ulang? Biar terrefresh dan HP-nya fresh ya teman-teman. Jadi bisa di restart seperti ini. Di refresh, nanti bisa kita buka aplikasi TikToknya lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.